Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, dalam episode kali ini Kang Basir mau berbagi pengalaman atau cara Kang Basir dalam menanam keiki. Nah, kebetulan Kang Basir habis ini apa namanya? Panen. Habis panen keiki. Nah, ini adalah keiki dari anggrek Dendrobium X Superbean, atau ada yang bilang Dendrobium Superbean Red. Nah, atau ada yang bilang juga Tual Maluku. Nah, jadi kalau di itu, kalau di resminya itu X Superbean. Jadi X Superbean itu adalah anggrek hybrid alami. Anggrek hybrid alami yang hasil persilangan dari Dendrobium diskaler dengan Dendrobium Dendrobium Bigibum Par Superbum, atau mungkin ada yang bilang Dendrobium Phalaenopsis atau Dendrobium Laras ya. Nah, Kang Basir sekarang mau memakai dua media. Ada yang pakai kayu, ini kayu batang kayu kopi udah dikasih gantungan, dan ini pakis. Nah, kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita itu bikin kayu kopi itu dikasih media dulu. Nah, dikasih media dulu. Ini medianya itu namanya mos hitam ya, atau akar kadaka. Nah, kenapa Kang kok ini akar kadaka dulu? Nah, ini cara Kang Basir seperti ini. Ada ya, mungkin cara yang lain, yaitu jadi si akarnya atau anggreknya tuh dibungkus dulu media ini apa namanya, mos hitam. Nah, baru ditanam, ditempelin. Nah, kalau Kang Basir nggak begitu. Kang Basir itu maunya jadi si anggreknya itu akarnya bebas. Bentar ya. Nah, ini udah menyatu, teman-teman. Ini sudah menyatu. Jadi kita satukan aja ya. Tambahin lagi medianya. Nah, tujuannya apa? Ya biar si akar itu mendapatkan sinar matahari, mendapatkan angin yang banyak. Jadi si akar itu nggak tertutup sama media ini. Nah, fungsi dari media ini apa dong Kang Basir kalau begitu? Nah, fungsi dari media ini adalah untuk menjaga kelembapan dari anggreknya, dari akar anggreknya. Nah, seperti ini jadi. Nah, ini Kang Basir ikat ya. Tuh, Kang Basir ikat. Nah, jadi si akarnya itu ada di luar, teman-teman. Akarnya itu ada di luar, bukan di dalam. Nah, sudah terbukti, dan Kang Basir tuh setiap menanam keiki ya seperti ini. Ini lebih cepat survive-nya. Nah, medianya kok banyak banget Kang Basir? Nah, kebetulan di daerah Kang Basir itu hawanya panas ya. Kemudian sekarang lagi musim kemarau, jadi Kang Basir memerlukan, pengennya si anggrek ini lembabnya lebih lama, atau si air yang hasil siraman itu masih terjaga kelembapannya, nggak mudah kering lah, intinya begitu, karena kan lagi musim kemarau ya, teman. Nah, jadi di sini dikasih kelembapan, dan di sini si akar biar dia mencari angin dan mencari sinar matahari. Nah, kemudian bawahnya lagi Kang Basir tambahin lagi ya, masih ada ternyata di sini, teman.
kasih lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara Kang Basir menanam keki anggrek Dendrobium X Superbin. Atau Dendrobium yang lainnya juga sama ya, mirip-mirip seperti ini. Dendrobium Tual Maluku. Orang-orang banyak bilang ini Tual Maluku. Tapi setelah Kang Basir cari referensi, ternyata ini dinamain oleh Linley itu namanya Dendrobium X Superbin pada tahun 1800-an. Udah lama berarti ya. Dan kata si Linley itu adalah ini itu hasil persilangan alami katanya. Jadi alam yang menyilangkan, dan ini itu hasil persilangan dari Dendrobium discolor dengan Dendrobium digibum par superbum. Jadi jadilah ini ya. Jadi discolor kan keriting ya. Discolor keriting dan apa namanya? Si Dendrobium digibum itu bulat. Nah, jadi ini adalah hasil persilangan dari Dendrobium bulat dengan Dendrobium keriting. Nah, seperti ini teman-teman. Dan akarnya biarin dia merajalela di bawah, nggak apa-apa. Atau kalau mau diginiin juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan patah lah kalau bisa. Kasian kan kalau patah, takutnya mengganggu sistemnya. Tuh kan patah. Nah, jangan patah ya teman-teman, jangan patah, kita biarin aja ya. Nah, seperti ini Kang Basir jadinya gimana? Nanti Kang Basir kasih tahu ya. Nah, kita selesai, tinggal putuskan saja. Nah, habis itu dikasih label supaya teman-teman nggak lupa kalau ini anggrek apa. Kalau ada bunganya sih pasti ingat lah ya, tapi kadang nggak ingat juga. Nah, kasih label seperti ini. Nah, nanti di sini akan tumbuh tunas lagi dan ini bahkan membesar. Dan nanti jadinya seperti apa? Nah, itulah teman-teman sekilas atau kegiatan Kang Basir saat cara-cara Kang Basir saat menanam keki anggrek. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Kemudian follow juga IG-nya, TikTok-nya dan snack videonya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Dan stay tune terus ya setiap hari di channel Galeri Anggrek Kang Basir, karena Kang Basir upload setiap hari ya tentang anggrek pokoknya. Untuk pecinta anggrek wajib subscribe Kang Basir. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.